Jadi ini motor udah bukan yang Vario, tapi udah aku tuker tahan, aku pinjem tahan motornya Fandri. Jadi untuk besok rencana memang ada perjalanan ke Soe dengan Tio. Jadi karena nggak mungkin juga pakai Vario aku, karena pertama satu dia plat nomornya plat nomor Jakarta, plat nomor B, otomatis polisi lebih rawan lihat itu kan, yang kayak gitu. Ya, takut aja sih sebenarnya, lebih karena takut pakai itu. Maksudnya kalau ada apa-apa kan polisi ribet nanti urusan dan segala macem lah, gue ngomong. Makanya gue pakai motornya Fandri, motor fiction, motor besar, jadi lebih enak. Udah mau jam 5, tadi kebangunnya agak telat, jadi Tio tadi di luar lagi ngurusin ban. Tadi Tio datang udah jam 1-an gitu lah. Gue gak tau itu, katanya si bannya itu agak sedikit longgar gitu, jadi dia mau kuatkan rantainya. Sekarang lagi di tengah perjalanan, lihat helm gua nih, helm gua, jadi dia kayak berembun gitu. Ini belum masuk di soenya sih, cuman ini sudah, kalau dilihat di, kalau lihat di Google Maps, ini udah masuk ke wilayah Takari. Jadi perjalanannya cukup seru, bahkan tadi sempat kabut banget sampai lensanya pun nggak kelihatan. Sebenarnya kalau lu lihat ke depan sih itu semua masih berkabut semua. Dahsyat kan kabutnya, gokil kabutnya, gokil. Sekarang kalau ngelihat jamnya sih udah jam 6.42. Jam 6.42 berarti kalau dilihat dari jarak perjalanannya sekarang dia udah nempuh sekitar 1 jam perjalanan gitu lah, semenjak tadi keluar dari rumah jam 5-an. Jam 5 atau 5 kurang lah. Kurang lebih begitu. Soe. Masuk Soe. Ini tempat keren banget. Luas banget di belakang ini. Benar-benar luas. Really luas. Jadi kalau lihat tuh kayak ada sungai dari sini. Terus dari sini juga, cuman alirannya nggak deras. Ini kalau musim hujan penuh kah? Nggak tahu. Dan di sana, itu lagi ada truk lagi dimandiin. Aku pikiran kalau buat video klip band di tengah-tengah situ keren banget. Ada drone dari sana, lewat drone dari sana, terus lewat atas, terus muncul sampai sini, atau nggak lewat kolong. Nah kalau mirip-mirip Suramadu, cuman jauh ya. Mirip-mirip Suramadu, cuman sangat jauh dari Suramadu. Begitu sih. Kita masih melanjutkan perjalanan ke depan, jadi keren banget. Orang lebih mengenalnya dengan kata puncak. Puncak ini sih kalau lihat di Google Maps, dia udah dikit lagi sih sebenarnya, udah mau masuk Soe. 18 menit lagi. Sebenarnya
tempat ini tuh kalau gue inget-inget lagi tuh, pertama satu mirip dengan yang ada di Bandung itu, yang di puncak itu. Gue nggak tahu deh kalau malam tuh pemandangannya gimana, apakah sama dengan indah, kelihatan bintang-bintangnya nggak kayak di Bukit Bintang yang di Bandung. Cuman selain itu, kalau ngelihat awan begini nih, andai kata cobanya awannya merata ya, awannya merata tuh yang ada di sana tuh, yang putih di sana tuh, awannya merata sampai di sini, berarti itu persis banget sama yang apa, negeri di atas awan tuh. Mana-mana. Dan ternyata memang ini udah dijadiin kayak spot gitu lah. Jadi lu kalau banyak orang ke Soe, dia pasti akan berhenti di sini. Ini salah satunya. Mereka orang-orang di belakang ini, mereka menggunakan mobil, mereka baru sampai, mungkin baru pulang ke Kupang. Mereka sampai, mereka foto-foto. Lalu di sebelah belakang juga tuh ada, di seberang sana. Di seberang juga sana ada dua orang itu. Itu juga sama juga. Foto dari kakak Tusin, dan menurut gue ini keren. My trip. Mepung. Sekarang gue udah di Soe, udah di tempatnya. Ini sebenarnya namanya Desa Tublopo. Desa Tublopo itu adalah salah satu desa tersendiri. Dia salah satu bagian juga di TTS. Kalau dari TTS sendiri, itu dia kurang lebih berjarak sekitar 18 kilo. Membutuhkan waktu dari Soe ke sini itu sekitar 20 menit. Ini adalah salah satu desa yang bisa dikatakan sebagai jagonya di dunia anggur merah. Jadi rumah ini adalah rumah kepala desanya, dan ternyata beliau juga ini adalah orang yang sukses di anggur merah. Kalau mengutip kata-kata dari The Comment, Danang Posman pernah ngomong, kerja keras atau istirahat empuk. Keras lawannya empuk. Kerja keras atau istirahat empuk. Bapak yang satu ini nanti yang akan kita ikutin. Gue memilih untuk kerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bayangkan dia bisa menghidupi anaknya 4 orang, 2 orang kuliah, 1 orang SMA dan 1 orang lagi masih SMP. Istrinya beserta sanak keluarganya yang tinggal dalam sini ada beberapa lah, kurang lebih begitu. Jadi malam saya kerja sampai jam 11 malam. Saya istirahat pagi jam 7 saya ke kantor desa, berpergian masuk kantor jam 10 lewat jam 11 saya sudah tidak ada tamu, saya kembali ke kebun untuk saya kerja. Ada siapa di situ? Ada Tio yang lagi kencing.